Presiden Joko Widodo bertemu dengan ribuan kiai dan tokoh masyarakat di Gedung Tribakti Kota Magelang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengungkapkan keberadaan BLK Komunitas bisa memajukan perekonomian pesantren. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Gedung Tribakti Kota Magelang, Jawa Tengah, disambut antusias ribuan kiai dan tokoh masyarakat yang hadir memenuhi gedung. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengungkapkan pentingnya kemajuan roda perekonomian melalui pesantren untuk melengkapi pendidikan karakter dengan keterampilan melalui program Balai Latihan Kerja Komunitas atau BLK di pesantren. Jokowi menyebut tahun 2019 ini ditargetkan 1.000 pesantren akan memiliki BLK komunitas. Dengan fasilitas latihan kerja sesuai dengan pasar lokal, sehingga banyaknya pesantren dapat mendulang roda perekonomian di tanah air. Kita koreksi, kita evaluasi. Tahun ini sama kita akan bangun 1.000 lagi. Tahun depan saya sudah perintahkan Bapak Menteri, tahun depan bukan 1.000, tapi 3.000 lagi dibangun. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para santri-santri kita yang ada di pondok-pondok. Meski demikian, pihaknya berpesan keberadaan BLK komunitas di pesantren agar menjaga program ini bisa terlaksana dengan baik dan seluruh pesantren di Nusantara bisa mendapatkan program BLK komunitas. Adam Ardian, Kontributor Berita 1, Magelang, Jawa Tengah.